Terima kasih teman-teman telah mampir di channel saya, Elektronika Itu Indah. Nah, pada video saya kali ini saya akan meng-unboxing barang yang saya beli dari Cina, yaitu ada dua barang yang saya beli ya. Di sini saya belinya dari aplikasi Shopee. Bentar ya teman-teman. Ini barangnya adalah yang pertama generator signal presisi dengan tipe IC-nya XR2206 yang harus kita rakit sendiri, dan satu buah osiloskop merek Venersi 5012H. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah yang osiloskopnya aja. Soalnya kalau yang generator sinyalnya itu saya harus merakitnya dulu baru bisa mengetes keluarannya. Ini boxnya agak susah ya. Kenapa saya beli dari Cina? Soalnya faktor harga biasa teman-teman, selisihnya lumayan. Nah, ini udah ada harganya nih. Yang generator sinyalnya XR2206 harganya 95.000 dan sudah rakit, dan yang kedua adalah osiloskop 5012H harganya 1.248. Kalau di total jadi 1.355 ya. Nah, coba kita bongkar dulu. Kita lihat perwujudannya. Ini adalah yang generator sinyalnya, dan nanti tidak saya jelaskan pada video kali ini. Nah, yang sekarang saya preview adalah yang osiloskopnya. Untuk yang generator sinyalnya sendiri nanti saya akan bikinkan video tutorial untuk merangkainya sampai jadi, dan sampai input keluaran sinyalnya dapat dilihat di osiloskop. Tunggu aja video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bongkar untuk osiloskopnya. Saya milih osiloskop ini karena dari preview-preview yang sempat saya lihat, dia bisa sampai bandwidthnya 100 mega teman-teman, dan sangat kecil dan portable. Harganya juga sangat terjangkau dengan bandwidth yang 100 mega tersebut. Cuma saya belum pernah makainya, jadi nanti mungkin saya butuh belajar dikit-dikit untuk mengoperasikannya. Ya, semoga aja awet. Nah, kita akan buka teman-teman. Ada, dan saya dapat yang warna kuning. Ini probe-nya seperti probe kebanyakan. Nah, nanti akan kita coba. Nah, ini kabel chargernya. Kabel charger tipenya micro USB teman-teman, bisa dipakaikan sama charger HP. Ini manual booknya. Di sini cukup lengkap spesifikasinya. Bisa teman-teman baca di layar untuk spesifikasinya. Itu ada analog bandwidth 100 MHz, maximum real time sampling rate, vertical sensitivity, horizontal time based range, maximum test voltage, dan lain-lain. Dan coba kita bongkar. Ya, cukup kecil dan portable, tidak
tidak besar-besar amat ya, hampir sama, lebih besar telapak tangan saya malahan. Tuh perbandingannya, bisa dikantongin. Nah, kita otak-atik bentar. Nah, ini ada saklar untuk menghidupkannya dan juga ada chargingnya. Nah, sudah kita hidupkan teman-teman. Nah, ini untuk probe-nya. Coba kita pasangkan. Untuk probe-nya tipenya kabel BNC ya, kayaknya itu. Ya kayak di gambar itu. Ada agak susah ada penguncinya ternyata. Akhirnya bisa juga. Nah, ini teman-teman penampakannya jika kita memasangkan probe-nya ke osiloskopnya. Satu input ya. Ya, sesuai dengan harganya lah. Satu input. Oke. Saya coba pencet-pencet tombolnya. Ini ada menu. Coba pencet probe-nya. Nah, terus terang saya baru pertama kali menggunakan osiloskop yang model seperti ini, teman-teman. Tuh. Jadi saya juga akan belajar dulu buat masuk-masuk ke menu-menunya seperti apa atau gimana cara makainya. Sepertinya sangat user friendly. Dan ini untuk probe-nya. Cukup bagus tampilannya, teman-teman. Ntar ya teman-teman. Ntar. Ya, cukup ringan juga. Ini harus saya pencet menunya, tampilannya. Nah, nanti saya akan ngetes generator sinyalnya dengan menggunakan osiloskop ini. Tunggu video selanjutnya, saya mau rangkai dulu yang generator sinyalnya. Seperti ini penampakannya, teman-teman. Tuh, terlihat jelas. Saya akan coba bongkar casing kuningnya. Sepertinya saya penasaran dengan yang di dalamnya. Oh, ternyata seperti ini yang di dalamnya, teman-teman. Cukup bagus, seperti plastik. Oh, plastik dan ini karet sepertinya. Mudah-mudahan aja kalau terjatuh tidak rusak ya, kalau dikasih casing karet seperti ini.
kembalikan lagi. Ya, demikianlah teman-teman video dari saya. Nanti kan video saya selanjutnya yaitu merakit generator sinyalnya. Dan terima kasih telah mampir.